Perekonomian syariah di Jawa Barat begitu mubuh. Salah sejenak ngaliwatan UMKM. Di Namprona, sistem syariah G mampu ngarojong UMKM. Asal Jawa Barat makalangan kan negara dengen. Dumeh kuantitas ekspor beki nambahan lain ukur se-Asia tapi oge tepi ka Eropa. Jawa Barat kawentar ku kabengharan alamna, salah sahiji hasil alam anu bisa diolah jadi produk keur diekspornya eta madu. Di leuweung Gunung Cilawu, Kabupaten Garut, anu nyaliar madu kudu narohkeun nyawa keur nyangking eta madu anu dipigandrung tepi ka salam dunya. Tangtuna ketak manen madu teh dilakonan bari make pakakas keur nyinglar di seureut engang atawa labuh tiluhur tangkal. Lalampahan anu jauh mentas leuweung kabayar ku amisna madu hasil panen. Sanajan kitu keur ngariksa tumuhna engang di eta leuweung, sayangna ukur dicokot sebagian. Tapi sakapeung mah kapaksa dicokot sagemblengna, dumeh napel dina catang anu leutik. Rekan-rekan sekalian, di sini kan kita berkesempatan memanen sendiri langsung dari hutan. Nah, ini udah madunya ya, tadi sudah diturunkan sarangnya dengan rekan-rekan pawang yang luar biasa berani. Ini sekarang saya akan potong madunya. Untuk pemanenan madu ini kita nggak bisa sembarangan ya, karena rekan-rekan pawang di sini melakukan istilahnya panen lestari. Jadi agar si lebahnya ini tidak kabur dan ekosistem di alamnya juga terjaga. Madu anu dicangking ti leuweung katelah madu odeng. Prosesna alami, kawas anu dilakonan ku pasangan laki Rabi Awan Kurniawan jeung Vita Kusmawardani, jero 5 tahun kalarung aub dina dunya UMKM. Proses alami tan make mesin ngabalukarkeun eta madu jadi leuwih hade mangpaatna, tepi ka jadi salah sahiji produk ekonomi syariah anu halal. Samalah eta madu produksi UMKM binaan Bank Indonesia teh diekspor ka sababaraha negara di Asia, Eropa tepi ka Afrika. Awan Kurniawan ngerong produkna bisa diekspor satu tas medalna kawijakan Presiden Joko Widodo anu ngarojong produk UMKM. Samalah media digital ge gede mangpaatna keur usahana ekspor produk hasil alam Jawa Barat. Saat ini yang paling penting itu dari media. Kenapa kita bisa dikenal di luar negeri? Karena dari media. Awal kali kita dikenal di Singapura itu juga bayarnya karena ngelihat dari media. Waktu itu ada programnya Pak Ridwan Kamil namanya Borong Dong ID. Beliau yang dari Singapura ini namanya Pak Widodo, dia buka Borong Dong ID, nemulah madu kita. Akhirnya kita ada komunikasi dan pertama kali kita merasakan ekspor ke luar negeri Singapura. Sejuruning itu Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan nembrakeun pihakna satekah polah ngarojong UMKM kaasup anu basisna syariah sangkan bisa ngeksporkeun produkna. Eta hal teh dilakonan keur nyaimbang ke neraca pembayaran. UMKM yang berorientasi ekspor kita sebagai salah satu bagian upaya kita untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Kenapa itu penting? Karena selain sebagai sumber pertumbuhan, tentunya keseimbangan neraca pembayaran itu dalam pengertian peningkatan devisa hasil ekspor itu akan sangat membantu upaya kita untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Sehingga Bank Indonesia lewat berbagai event, gitu ya, mulai dari event yang kita lakukan di domestik, kita meningkatkan UMKM kita mulai dari tahapan kelas yaitu subsisten sampai digital, dan yang terakhir itu kelasnya itu adalah UMKM yang berorientasi ekspor termasuk syariah, gitu. Itu menjadi bagian dari upaya yang secara berkesinambungan terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Minangkatareka keur ngawanohkeun produkna lianti ngajual madu, Vita G boga karep ngedukasi masyarakat ngeunaan mangpaat madu. Lianti kitu wadah produk maduna kawilang praktis keur ngirut generasi Z. Budi Hartati, Bandung TV.